Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali ke soalan. Maaf Abi, apa hukum conteng tangan waktu haid? Waktu haid, ibu ayah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap benda yang kita buat, kita tertakluk kepada empat hukum. Pertama, hukumnya wajib. Yang kedua, hukumnya haram. Yang ketiga, harus ataupun mubah. Yang satu lagi, kita panggil makruh. So, in everything we do, whether and let's go in detail to conteng tangan ini. So, menconteng tangan ataupun menginai tangan atau sekadar dekorasi-dekorasi saja, ada hukum dekat situ. Ada hukum wajib, ada hukum haram, ada hukum harus, dan ada hukum mubah. Baik, wajibnya dekat mana? Orang perempuan dia nak inaikan tangan, nak lukis-lukis tangan, wajibnya bila suami kita suruh, suami kita suruh, pemerintah kita suruh, kita kena lukis lah, kita kena lukis. Kita tengok dekat apa, waktu pilihan raya kan, dia ink your hand kan, finger kan, itu samalah dengan melukis kan. Ada tujuan dia, there's a purpose, then it's compulsory lah for us to follow. And then let's go to haram. Haram, haram tu ibu ayah dirahmati Allah, kita nak dara, lepas tu kita kalau lukis-lukis, inai-inai, orang akan tertarik dengan tangan kita, itu dah jadi hukum haram. Apa makruh? Makruh boleh juga dekat situ kan, if kita boleh mendatangkan fitnah atau pembaziran. Harus tu apa? Mubah-mubah. Mubah tu benda boleh kan, you are in satu suasana yang selamat, you dalam rumah, you tak pernah keluar rumah, you saja-saja nak draw-draw, adik-beradik main-main, grow-grow, free from all kinds of fitnah, then it's permissible lah, mubah. So setiap benda kita buat ada empat hukum yang tertakluk di dalamnya. Aku qawli hadza, astaghfirullahaladzim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.